yang disayangkan Pak D itu pokoknya mobil yang deretan ini loh dulur. Ini pasti parkirnya di sini, enggak tahu atau ngurang, nurunkan dagangan atau gimana, Pak D juga enggak tahu. Yang bikin lama karena yang di depan sana juga sudah mampet. Pasar boleh macet, Pak D tadi kesiangan. Assalamualaikum dulur, ketemu lagi dengan Pak D jalan-jalan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat apa saja. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dulur-dulur semuanya, Pak D sekarang sedang terjebak di pasar pule, pas-pasaran iki. Pas-pasaran, terus macet. Biasa kalau ndak mau mengalah jadinya seperti ini. Nah, untuk dulur-dulur pule seputaran yang lagi ke pasar sugeng belanja, sugeng selamat ke pasar, selamat berbelanja. Ngono lah ya. Sudah gak siang, kesiangan ini tadi. Biasanya ya lewat sini. Tapi kalau masih pagi ndak macet, kalau sekarang sudah macet. Yo yo. Yes, tidak apa-apa lah. Yang penting selamat. Jalannya sempit nih, dulur. Jadi yang sebelah kanan itu juga parkir, cuma sebelah kiri ini yang dibuat untuk jalan. Terus jalannya dari selatan sana ke utara dan yang ke dari utara ke selatan sana kan gantian. Nggak tahu ya, apa gimana gimana nggak tahu, tapi ini yang deretan sebelah kanan ini parkir semua, atau mungkin untuk yang apa ya, pihak-pihak yang terkait notone gimana atau gimana Pak D juga enggak tahu. Selama setahunya Pak D yang buat jalan cuma jalur yang di luar Pak D yang sebelah separuh, padahal ini jalannya sudah sempit dulur. So santai-santai yang pasar cangkruan. Kok enggak jalan-jalan ke pasar Pak D? Enggak. Ada perlu tadi. Wah, ikan. Pak D kalau sudah gini ya repot. Sudah repot ya. Yang disayangkan Pak D itu pokoknya mobil yang deretan ini loh dulur. Ini pasti parkirnya di sini, enggak tahu atau ngurang, nurunkan dagangan atau gimana, Pak D juga enggak tahu. Yang bikin lama karena yang di depan sana juga sudah mampet. Sebelah kanannya ada apa ya? Ada terminal sebenarnya. Tapi setahunya Pak D enggak pernah jalan karena angkotnya juga sangat minim di sini dulur. Nah, estimasi berapa menit ya? Yang pasar tok. aduh. Enak ya sarapan. Tapi ya dipadoni wong, dimarahi orang. Oh, tadi sudah janjian. Janjian ada perlu. Terus lek ditinggal sarapan, ditinggal ngopi Pak D ning pasar pule lo ya. Ora lucu. Gak bisa jalan. Apa ndak ada jalan alternatifnya Pak D? Ndak ada sini. Lewat belakang sana, sebelah timur sana juga penuh. Selain jalannya juga sempit, juga aksesnya ya sulit. Kalau yang lingkar yang ke utara yang ning pidone Pak D lewat Guden itu nanti ketemunya juga di sini sama aja. Nggak tahu nanti penataannya ke depan gimana, Pak D juga tahu. Waduh, sok ngomong ngono Pak Deo. Yang sana itu sudah mampet dulur. Biasanya kan rodok ngeyel. Ya repot jadinya seperti ini kalau agak ngeyel. Pak Deo. Ya gimana ya? Gimana ya? Ya seperti itulah. Di depan sana itu ya rame.
macet. Yang dari utara nggak bisa ke selatan, yang dari selatan nggak bisa ke utara. Mungkin apa parkirannya yang sebelah kanan itu, mobil parkir itu dipindahkan kemana ya? Biar akses jalannya itu agak lebar, dulur. Karena nggak ada jalan alternatifnya. Oh, ngeyel. Lah ndak ngeyel ya, ndak bisa jalan tadi. Iya, tapi kan ya ya repot. Kayak sudah repot ya. Ya sak tekane wis muga-muga wong era nesu lah. Orangnya ndak marah-marah ke Pak D gara-gara kesiangan tadi. Ndak tahu ya. Oh jalan-jalan kok pakai kesiangan juga Pak D. Oh iya. Jalan-jalan mau ketemu sama orang. Eh alah. Berangkatnya di pres aja. Berangkatnya mepet. Waktunya ternyata di pasar tidak bisa bergerak alias macet. Apa ndak ada petugasnya, Pak De juga ndak tahu yang di depan. Biasanya ada petugasnya, ada yang ngatur. Tapi kadang-kadang diatur yo angel. Ini yang punya truk itu, yang ngatur itu. Pak sopirnya truk itu. Tuh, kelihatan depan. Ngeyel masalahnya. Ini petugas retribusi pasar, petugasnya pasar baru datang itu. Ya lek pengen gak rame orang yang pasar Pak De. Iya, tapi ini kan jalur akses, akses utama. Kembang sampean tangane. Nyekel kopling, megang kopling. Mepet toh, ciut toh, sempit toh. Ya sempit tadi memang di pasar. Seperti pasar tumpah dulur. Nah ini kan di jalan. Ya, tapi jalan mungkin di dalam atau memang sudah seperti ini dari dulu Pak De juga enggak tahu. Yang pengen-pengen besi-besi, arit-arit, cabe-cabe, cangkul-cangkul. Paku juga ada itu. Nah, pokoknya peralatan tani lah. Coba tak telenah. Yang itu sebelah kiri yang pengen sayur-sayur cabe terong lupa saya ngambilnya sebelah kiri buat jalan orang jalan yang sandal-sandal nih sebelah kiri meh boto dal 15 ribuan sepatu 20 ribuan 30 ribuan wes macam-macam wes. Yang buku-buku juga ada ini sebelah ini. Itu mau sekolah itu macet di sini karena kesiangan pasaran. Oh ya, ternyata yang depan juga masih macet. Masih macet, cet. Nggak bisa tergesa-gesa. Wah, ini yang pengen kopiah-kopiah, topi-topi. Yang macet-macet. Macet raya coba. Wes. Ya sak tekane.
Es seger waras toh. Seger waras Pak De, macet. Terjebak. Judulnya terjebak di Pasar Pule. Berapa menit ya tadi? Tadi Pak De rekamnya sudah wis macet suwi, sudah macet lama, terus akhirnya wah, daripada dada yang diomongkan bikin marah, bikin emosi yo. Wah, emosi atau Pak De? Yo kadang-kadang kadang-kadang ra jelas. Mulai terurai, mulai terurai toh, mulai jalan toh, toto angel Pak D gitu, Pak D yang di toto angel. Ya sebelah selatan mungkin penuh dengan parkiran, akhirnya juga macet. Ini bisa sebelah kiri itu, tapi ya perlu perjuangan karena ya macet juga di sebelah kiri ini, kini kiri. Aduh, 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 aduh. Wes, ribet wes. Wes, arep ke susu wes, malah tukaran wes. Wes, itu crash masalahnya. Karena sebelah kanannya parkir mobil-mobil. Jalannya sempit. Parkirnya di tepi jalan. Akhirnya gini jadinya. Serem pokoknya. Ya, sak tekanin lah tekonggon. Sampainya jam berapa ya? Is. Wo 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 wo. Hati-hati Pak De, monggo. Oh. Gasai, gasai. Is, wis wis wis. Lainnya tuh namanya di pasar Pak De macet Pak De, Pak De. Sampai ngantuk Pak De. Wah, Jerman merdeka sampai sini. Merdeka. Ternyata sudah tidak macet lagi. Es, 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 es. 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 Tidak macet, Pak Blas. Muka-muka yang janjian sama Pak D masih sabar. Kalau tidak sabar, yo ditompo ae. Ah. Es. Baik dulu terus semuanya. Terima kasih ikut bermacet-macet ya di Pasar Pule. Ada kurang lebihnya Pak De juga minta maaf. Ada salah-salah kata juga minta maaf. Ada hal yang kurang berkenan juga minta maaf. Sampai ketemu di video ini Pak De jalan-jalan selanjutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan nambah pusing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.